Kan lemparan ke dalam untuk Persa Valor. Sudah dilakukan, nomor punggung 12 yang dituju menyisir dari sektor kanan, berbahaya pemirsa, sebuah umpan yang sangat berbahaya pemirsa, kita lihat dan gol. Sangat luar biasa Bung. Kita lihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Biru Muda Perkasa tadi. Kita lihat nomor punggung 11 Persab Alor, Mejon Riano Markai tadi berhasil merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Persab Alor, Bung. Gaya kick and rush seperti saya bilang di awal, karakter dari Persab Alor, fighting spirit, kick and rush, dan kita bisa lihat gol tercipta dari skema itu. Baik pemirsa, kita lihat Persab Alor berhasil mencetak gol. Anak-anak Biru Muda Perkasa mencoba membangun serangan. Masih ada tembok pertahanan dari Persab Alor. Serangan balik dilakukan oleh anak-anak Persab Alor. Nomor punggung 22, pemain yang baru masuk. Berbahaya, kita lihat pemirsa, sebuah umpan yang sangat cantik. Dan gol! Pemirsa, kita lihat kembali para pemain Persab Alor lewat nomor punggung 12 sepertinya. Nomor punggung 12 Febri Ferbianto Kamau berhasil membobol gawang Biru Muda Perkasa, merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan Persab Alor, Bu. Ya, brace dari nomor 12